Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nar'a fi ulumi syidari amin. Walzam aidan ya akhi al adaba, lazimkan olehmu juga wahai saudaraku akan adab. Kenapa kita disuruh untuk menetapkan adab diri kita? Seberapa pentingnya itu adab? Faqad qalu, sungguh mereka para ulama berkata, la yambaghi lirajuli ayatlubal ilma wal haditha hatta ya'mala fil adabi isrina sanatan. La yambaghi, tidak seyogianya lirajuli, bagi seseorang. Kita artikan seseorang aja, karena rajul ini bisa perempuan ya di sini. Jadi rajul di sini berarti kata sifat aja ini ya. Sifat rajul ya. Ayat lubal ilma wal hadis, tidak seyogianya bagi seseorang bahwa dia menuntut ilmu dan hadis, bahwa dia mencari ilmu dan hadis, hatta ya'mala fil adabi, sehingga dia beramal pada adab, isrina sanatan, selama 20 tahun. Masya Allah. Sehingga dia beramal pada adab 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun. Jadi rupanya banyak orang yang enggak beradab. Mungkin kalau bahasa kita tuh adab tuh idep, kurang idep. Kurang idep. Enggak idep adab sama orang tua. Bagaimana adab anak sama orang tua? Bagaimana adab orang tua sama anak? Bagaimana adab murid sama guru? Bagaimana adab guru sama murid? Adab. Bagaimana caranya adab? Itu belajar adab. Kata orang tua kita tuh idep ya. Kurang idep nih orang ini. Ini orang idep banget, Masya Allah. Saya pernah, engkong saya, Kong Haji Sopa, saya punya adik, memang Masya Allah adik saya tuh. Dia pernah ngomong sama saya begini. Adik saya perempuan, namanya Mega, adik saya. Kita semua saudara pada sayang sama dia, pada cinta sama dia, dan pada membanggakan. Itu rata-rata. Pada membanggakan dia. Baik abangnya, adiknya, encingnya, engkongnya, semuanya. Pada membanggakan, Masya Allah. Senang itu. Orang kan biasanya biasa-biasa aja gitu ya. Kita mengakui itu. Nah, kita senang. Engkong saya pernah berkata kepadanya, tentang dia kepada saya. Apa dia? Kata engkong saya begini, lihat Tuman, belum lu ajarin, dia udah bisa. Maksudnya apa? Adab ini, idepnya ini, belum lu ajarin, dia udah bisa. Sikap yang baik, yang benar, yang bagus, yang pantas, itu adab.
Kalau kita lagi ngaji sama guru, pantasnya bagaimana? Kira-kira gimana? Kita lagi ngaji sama guru, pantasnya bagaimana? Merhatiin apa meleng? Apa ngobrol? Apa ngelihat yang lain? Apa zikir? Apa bagaimana? Hah? Ah, yang merhatiin itu namanya adab. Itu namanya adab. Selain daripada itu namanya enggak beradab. Masya Allah. Ada di sebuah kitab, ada muridnya berzikir. Zikir bagus enggak? Bagus. Tapi dia lagi ngaji, dia berzikir. Lalu gurunya tahu kalau dia berzikir. Ditegur sama gurunya. Saya tanya kamu, kira-kira mana bagusan? Kamu berzikir apa merhatiin saya? Takut. Ya bagusin merhatiin, bukan berzikir. Karena lagi merhatiin guru lagi ngajar, itu juga termasuk zikir. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, ketika beliau ngaji sama gurunya Imam Malik rahimahullahu wa radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i ngebet kitabnya begini, Pak. Pelan-pelan. Sahabatnya deket duduk sama beliau ngelihat keadaan itu. Ditanya, wahai imam, kenapa engkau seperti ini? Ngebetnya pelan-pelan, bahasa kita mah begitu. Aku takut kalau guru, kalau aku ngebetnya blebet-blebet, mengganggu konsentrasi guru. Mengganggu enggak, Pak? Mengganggu. Ada satu kejadian saya ngelihat di depan saya. Ada seorang kiai lagi ngajar. Lalu muridnya main pena. Penanya digini-gin. Ya Allah. Kata kiai itu, "Hei!" Ditegur keras sama guru. Insyaallah. Saya lupa kata-kata apa yang dikeluarkan waktu itu. Ini sangat menyakiti hati seorang guru. Merusak konsentrasi guru. Masya Allah. Ini yang namanya adab. Jangan ditinggalkan adab ini. Kita harus perhatiin adab. Jangan kita udah dapat ini adab, lalu kita masih cuek aja. Inilah keberkahan ilmu. Di sini bermain. Percaya dengan berkah. Keberkahan ada di situ. Pakai adab. Nah tadi, kalau kita baca tasbih aja, subhanallah, subhanallah, lagi ngaji, itu masih salah. Bagaimana ngobrol, bagaimana tidur, bagaimana nunduk aja enggak perhatiin guru. Sehingga pantas tuh dalam ya ta'lim wa muta'lim Imam Syekh Zarnuji, tidak dianggap seorang ahli ilmu walaupun dia sudah ya sekian banyak apal tuh ilmu, ngerti tuh ilmu, dengerin udah sekian banyak ratusan, udah sekian ratus
Dia mendengarkan ilmu itu, tapi ketika ada orang menjelaskan tentang ilmu, dia enggak perhatiin. Bukan ahli ilmu. Masya Allah. Itu padahal udah ratusan kali dengar ilmu diterangkan, tapi dia tidak memperhatikan gurunya sedang menjelaskan. Bukan ahli ilmu. Berarti kan udah hebat itu. Udah jadi kiai. Tapi kalau dia memperhatikan gurunya, walaupun dia baru ngaji, itulah ahli ilmu. Insyaallah. Nah, ini yang disebut adab, satu sisi aja. Saya pernah ngelihat ada seorang kiai, udah jadi kiai Pak, dia ngaji sama kiai juga. Itu sikapnya luar biasa. Beliau kalau ngaji pegang pena. Lagi ngaji pegang pena. Saya yakin beliau itu udah bisa. Pegang pena, mata menjurus ke guru. Itu nulis, saya perhatiin banget. Setiap guru nyerangin itu. Subhanallah. Ketika rapi gurunya udah nerangin, beliau tuh taruh penanya sini. Lalu beliau menundukkan kepalanya. Ketika sudah rapi. Udah rapi ngaji, beliau tundukkan kepalanya. Ketika masih ngaji, beliau dangakkan palanya melihat wajah gurunya sambil pegang pena menulis apa yang beliau terangkan, gurunya terangkan. Subhanallah. Beginilah ciri orang ahli ilmu. Kenapa beliau sikap seperti itu? Nah, ini yang banyak orang tidak paham. Jadi ketika kita ngaji sama guru, berikan sikap seolah kita haus dengan ilmu beliau. Begitu. Berikan sikap seperti kita haus dengan ilmu beliau. Coba kalau kita, omongan kita ditulis sama orang dulu, seneng gak kira-kira? Seneng. Padahal saya yakin kiai itu udah hatam ngaji tuh kitab. Tapi beliau tetap seperti itu. Saya ngaji malam Selasa sama guru Pak, itu kitab udah hatam saya. Bahkan udah ngajarin dua bulan balik ngaji sama guru di Rawa Buaya. Tapi tetap saya ngaji. Kenapa? Cari barokah. Cari barokah. Nah, orang banyak yang menafikan itu, enggak sadar dengan itu. Ini adab. Yang banyak orang lupain adab. Makanya dikatakan apa di sini? Tidak seyogyaknya bagi seseorang mencari ilmu dan hadis sampai dia beramal pada adab 20 tahun. Jadi kalau udah 20 tahun baru belajar ilmu dan hadis. Masya Allah. Jadi ngaji dulu sama guru belajar adab. Kalau begini sikapnya bagaimana? Kalau begini sikapnya bagaimana? Kalau begini sikapnya bagaimana? Masya Allah. Kalau kata orang Betawi, belajar idep. Belajar idep. Itu adik saya Pak, memang Masya Allah. Dari masih kecil. Memang rankingnya ranking satu terus. Dari mulai dia TK. Itu nilainya 9 semua. 9, 9, 9, 9. Ini bukan karena adik saya kemudian saya ceritain, bukan. Ini memang luar biasa dia. Sampai-sampai dia belajar tuh, belajar di TPA-nya dia. Katanya kalau yang nilainya 9 ntar dapat duit.
Itu dia nilainya 9 semua, duitnya buat dia semua ya. Itu sampai dia saya pesantren ini, ketika itu dia saya pesantren itu saya merasa kewajiban menyantrenin dia, Pak. Waktu itu SMP, dia sekolah SMP dan SMP Sanawiyah kelas 3. Dia sholat malam, dia bukan sholat malam. Saya mau sholat malam. Jam 3 waktu itu, sekitar jam 3 lebih kurang. Dia lagi belajar. Ketika lagi belajar, Pak, itu dimatiin. Ketika dia tahu saya mau iya, mengambil wudhu lewat depan kamarnya. Dimatiin. Kenapa dimatiin? Dia mau sembunyiin amalnya tuh. Malu kalau belajar sampai malam. Masya Allah. Kalau kita kan mau dikasih lihat aja gitu ya. Subhanallah. Itu dimulai di situ tuh. Turun hati saya, maksudnya ingin hati saya, wah ini orang ini mesti dipondokin, enggak bisa di sini. Biar tertuang ininya. Akhirnya saya pondokin di Al-Itqan pertama. Masya Allah. Di Al-Itqan saya pondokin. Masya Allah, itu kalau ditanya sana, alhamdulillah, orang kenal semua rata tuh Al-Itqan-nya. Sudah Al-Itqan, alhamdulillah dia menjadi terbaik. Kemudian di sana terbaik dia. Dia nomor dua karena ya nomor satu ya orang situ. Wajar lah itu ya. Setelah itu saya pondokin lagi ke Ummul Qura. Ya. Ustazah Maria Ulfah itu. Ori internasional. Maksud saya masukin ke sana supaya dapat sanad qiraat. Saya masukin satu tahun. Setelah itu saya masukin lagi beliau ya adik saya itu ke Darus Sunnah. Waktu itu masih ada ayahnya Kiai Mustafa Ali Yaqub. Masya Allah. Itu di pesantren Darus Sunnah. Saking sayangnya guru sama dia, itu lebaran kagak boleh pulang, suruh jagain rumah gurunya. Orang tua di rumah nangis aja. Itu Pak, kalau ada murid enggak boleh pulang lagi lebaran sama gurunya, suruh jagain gurunya rumahnya, itu berarti murid dipercaya, Pak. Dan kalau bapak punya anak kayak begitu tuh, bapak jangan bersedih, jangan, justru gembira, biarin sono bantuin lah. Karena saya begitu, Pak, kalau ada murid yang saya juga saya suruh jagain rumah saya, itu murid yang terpercaya itu. Jadi jangan sedih, jangan, justru gembira. Masya Allah, kalau kita kan sedih, mas saya sedih kan nggak ngerti dia. Masya Allah, alhamdulillah ya pas lulus. Pas lulus daripada pesantren itu, ya, ada anak kiai mau cari jodoh. Yang lulus pesantren, lulus kuliah. Nah ini pas banget ini. Sampai kiai mampus turun tangan. Masya Allah. Ini, ya, mohon maaf saya cerita ini, Pak. Karena kita yang bagus itu, kalau ada orang bagus, Pak, ceritain. Siapapun dia. Ya. Tapi bagus ya, ceritain sifat Allah kayak begitu, Pak. Sifat Allah tuh begitu. Orang Cina juga begitu, Pak. Ada seorang ke rumah saya, dia itu salah satu bantuin ya yang dibilang sembilan naga ya. Dia salah satu ya bantuin sembilan naga. Masya Allah. Kata saya serem juga gini. Orang kaya. Kata dia, orang Cina itu sifatnya begitu. Kalau ada orang bagus diceritain ke orang-orang dan disuruh hormat sama dia. Kata dia, orang kita enggak ada yang kayak begitu. Kata saya begitu, Bang Haji. Saya kalau ada orang bagus saya ceritain. Masya Allah. Seperti itu, kita ceritain.
Nah, kalau ada orang jelek, jangan, diam aja kejelekan orang. Alhamdulillah dia nikah sama ya, ada itu anak kiai, alhamdulillah sekarang ya jadi kiai anak itu. Iya, udah jadi dokter sekarang. Jadi suaminya sekarang dokter. Masya Allah, punya pesantren. Masya Allah. Jadi kita ceritain orang baik, ya, insya Allah kita senang. Mudah-mudahan keturunan kita jadi orang yang baik. Kadal adabu an yakuna selesai dini. Kadang adab itu 2/3 agama. Masya Allah. Jadi betapa pentingnya adab. Berarti kalau 2/3 agama ilmu, sisanya bisa 1/3, bisa 1/3 dari 1/3. Masya Allah. Jadi betapa pentingnya adab. Idab. Belajar idab. Belajar idab. Belajar hidup masa sama orang tua, sama anak. Sama anak ya kita punya adab, Pak. Sama orang tua apalagi, sama guru. Guru sama murid juga punya adab. Adabnya bagaimana? Adabnya gimana? Kalau enggak tahu kita nanya. Gimana nih? Dan kalau udah nanya, siap ngamalin. Siap ngamalin, jangan nanya doang tapi kagak ngamalin. Wa qalu, dan mereka berkata, man tarakhasa fil adami raja'a min haitsu ja'a. Siapa saja yang menganggap murah pada adab, kita artikan begitu tarakhasa ya. Siapa saja yang menganggap murah, menganggap ringan, menganggap enteng fil adami dalam adab, roja'a min haitsu ja'a, maka dia kembali dari sekira yang dia pernah datang. Dulu datang cuma bawa celana dalam doang, ibaratnya begitu. Nanti dia datangnya kembali pakai gitu doang. Gitu. Jadi jangan sampai kita enggak punya adab. Pakai adab. Jadi siap-siap dalam situasi bagaimanapun kita, adab. Adabnya gimana nih kalau begini? Adab. Gimana kalau begini? Gimana? Gimana? Kalau enggak tahu tanya, gimana? Gimana nih? Apalagi tentang masalah halal haram itu mah udah jelas tuntunannya. Itu sudah jelas tuntunannya. Wa qalu, dan mereka berkata, man la adaba lahu fala syari'ata lahu wala imana wala tauhida. Siapa yang tidak ada adab baginya maka tidak ada syariat baginya. Syariatnya enggak dianggap dan enggak ada iman, imannya enggak dianggap dan enggak ada tauhid, tauhidnya enggak dianggap. Masyaallah. Berarti kalau begitu adab di luar syariat, adab di luar iman, adab di luar tauhid, artinya independen gitu. Berdiri sendiri dia. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa beradab ya. Ya termasuk saya juga nih. Kita bisa beradab. Yang pantas, yang baik, yang benar bagaimana? Wa man la yura'il adab. Lewatannya. Wa qalu, mereka berkata, al abdu yasilu bi ibadati ilal jannati. Hamba itu dapat sampai dengan ibadahnya kepada surga. Hamba biasa sampai dengan sebab ibadahnya kepada surga. Wa la yasilu ila hadratillahi ta'ala illa bil adami fil ibadati. Dan tidak sampai dia kepada hadrah Allah Ta'ala kecuali dengan adab dalam ibadah. Berarti sekali lagi ya, ibadah dengan adab berdiri sendiri-sendiri. Jadi adab lain, ibadah lain. Ibaratnya mah kalau kita masak penyedapnya gitu ya, biar nikmat. Apa? Sasa apa ya. Ya.
tukang masak itu ya. Apa yang supaya enak bumbu apa sasar apa? Masako. Masako, iya. Masako. Ya. Mecin. Masya Allah. Kayak begitu. Gimana nih caranya? Jadi pikirin tuh. Adabnya luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Saya punya, Pak. Saya ngajar di Masjid Al-Ansor tuh kalau subuh, minggu subuh saya ngajar di sana. Itu beliau itu ada namanya Ustadz Miskal namanya. Itu dia itu di situ masjidnya banyak kiai, banyak yang ngajar di situ. Tapi beliau sikapnya luar biasa. Bisa bersikap. Bisa menyenangkan guru-guru. Bisa menyenangkan guru-guru. Saya rasakan itu. Dia bisa bersikap, Pak. Artinya enggak menyinggung guru yang satu dengan guru yang lain. Itu saya rasakan. Subhanallah, ini orang pintar sekali. Walaupun gurunya banyak, tapi dia bisa menyenangkan masing-masing guru. Nah, itu dia punya adabnya luar biasa. Adabnya, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Dia orang Madura. Orang Madura. Masya Allah. Saya kagum ya. Tidak membuat tersinggung. وَمَنْ لَمْ يُرَعِ الْأَدَبَ. Siapa yang tidak memelihara adab fito'ati dalam to'atnya فَهُوَ مَحْجُوبٌ عَنْ رَبِّهِ تَعَلَى. Maka dia itu terhijab daripada Tuhannya Allah Ta'ala. Terhijab. وَقَالُوا. Mereka berkata تَرْكُلْ أَدَبِ مُجِبٌ لِتَرْدِ. Meninggalkan adab itu mewajibkan bagi terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ya terusir itu begini, biasanya begini, terusir dari rahmat Allah. Enggak dapat. Cuma sah doang. Faman asaa al-adaba 'alal bisati rudda ilal babi. Maka siapa saja yang memperburuk adab di atas hamparan, maka dia akan tertolak kepada pintu. Adabnya kurang bagus, tertolak. Waman asa'al adab 'alal babi rudda ila siyasatil dawabi. Siapa saja yang memperburuk adab di depan pintu, atas pintu, depan pintu maksudnya, maka dia tertolak ke siyasat binatang, maksudnya pergumulan hidup para hewan, perkumpulan. Artinya apa? Enggak dianggap. Tadinya dianggap, jadi kagak dianggap. Gara-gara apa? Adabnya enggak ada. Pinter sih, men adabnya kurang. Janganlah. Aturan mau dipakai, jadi enggak dipakai. Kenapa? Adabnya kurang. Waqalu, dan mereka berkata ma wasala awliya Allah Ta'ala ila ma wasalu bikasratil a'mali. Tidaklah sampai wali-wali Allah Ta'ala kepada apa yang mereka telah sampai dengan sebab banyak amal. Jadi wali itu enggak ya. Wali itu sampai bukan dengan banyak amal. Bukan. Wa innama wasalu bil adabi wa husnil khuluqi. Hanya saja mereka sampai itu dengan adab dan bagus amal, bagus akhlak. Dengan adab dan bagus akhlak. Bukan berarti amalnya sedikit, bukan, amalnya banyak. Adab. Jadi adab, 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 adab. Perhatiin kita beradab. Ngomong, perhatiin ngomong yang bagus bagaimana? Guru nanya nih, Pak. Kitab habis nih kira-kira gantinya apaan kitab ini? Ayo, Pak, yang bagus ngomongnya gimana jawabnya tuh, Pak? Nih kitab udah habis nih, kira-kira gantinya yang mana nih?
Pernah guru saya nanya kayak begitu. Kata saudara saya, kitab ini guru. Saya ditanya, mana, man? Kitab apa, man? Jawaban saya, bagaimana baiknya guru aja. Mana bagusan, Pak, kira-kira? Hah? Mana bagusan kira-kira, Pak? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Akhirnya pendapat saudara saya enggak diterima. Yang diterima ya pendapat saya, yaitu beliau cariin kitab ini aja dah. Jadi bicara juga pakai adab. Yang bagus tuh gimana? Banyak dalam bicara, dalam bersikap, adab. Ya, ini adab sangat penting sekali ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa beradab. Amin ya Allah. Fa'lam zalika ya akhi. Ketahuilah demikian itu wahai saudaraku.